Kita party. Hello. Apa itu party, bro? Party kita ngeliat bersama, bro, di sana. Ayo kita mabok-mabokan, ayo udah. Bro, gua ada oleh-oleh nih buat lu dari Cibelegi. Ini oleh-olehnya. Kalau lu mau keren kayak gua, pakai dulu ini oleh-oleh dari gua. Ini bener, bro. Kita manusia takkan bisa sempurna tanpa dia sang kuasa sang pencipta segalanya hidayah sang kuasa ada untuk kita. Oh iya, tadi sore kita ngeliat Cik sama Bang Kohar lagi mau pembukaan. Tuh ada mamanya Jack, kita laporin yuk. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Mama Jack, tadi sore kita lihat diajak Bang Kohar mabuk-mabukan di mana? Di dekat pohon seri. Waktu kapan? Waktu tadi sore. Oh iya, udah makasih ya. Aku nanya informasinya ya. Jadi Indonesia itu merdeka di tahun 1945, ya? Ya. Oh iya, abang kamu kemana ya? Kok jam segini belum pulang? Oh iya ya, Bun. Kok hari bener-bener. Assalamualaikum, Taratna. Taratna. Waalaikumsalam, Bu. Mana si Kohar? Kohar belum pulang, Bu. Kamu tahu nggak? Waktu tadi sore si Kohar ngajakin anak saya mabok. Betul, Bu. Iya benar, itu kata anak-anak kompleks sini katanya waktu tadi sore di pohon ceri. Astagfirullahaladzim, nanti biar saya tanyain lagi ke Koharnya. Tapi Koharnya emang belum pulang, Bu, dari tadi. Pokoknya saya gak mau tahu, si Kohar harus dikasih pemahaman sama ibu bahwa mabok itu tidak boleh. Oh iya, makasih. Jadi emang benar, Bu, Kohar juga anak ibu mabok mabukan. Iya, Ratna, tadi sore saya dapat laporan dari saya katanya bahwa anak ibu itu ngajak anak saya mabuk di pohon ceri waktu sore tadi. Sebenernya, abang kamu belum pulang ya? Mabok itu dilarang. Itu tuh udah tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 219. Itu tuh dilarang mabok itu. Nah, ibu-ibu bisa apa kali? Bunda dari mana aja? Saya lapar dari pagi. Lazimlah, bolaknya habis dari pasar.
bisa. Alah, banyak ngomong. Ah. Lagi Mas Kohar dari lu tetap mabuk-mabukan aja, kan memabuk itu adalah dalam agama. Semoga Mas Kohar diberikan hidayah. Udah lo, kalau mau ceramah sono di masjid, jangan di depan gua. Sono ke masjid. Perbuatan selama kakak di dunia ini akan menjadi saksi. Segala harta yang kupunya ya Rabb, aku tahu Engkau Maha Kuasa atas segala isi jagat raya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, terimalah tobatku ya Allah, hingga tak mungkin aku merayumu dengan rendahnya tahta dunia ya Allah. Tapi aku juga tahu Engkau Maha mengetahui akan segala sesuatu. Maka terimalah taubatku ya Allah. Ampunilah semua khilafku ya Allah. Karena Engkau pasti tahu betapa besar dan tulusnya penyesalanku ya Allah. Terimalah taubatku ya Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin.